bola kerap kali menyaksikan regenerasi bakat, di mana anak-anak dari para legenda olahraga ini mencoba menapaki jejak besar yang ditinggalkan orang tua mereka. Salah satu sosok yang mencuri perhatian baru-baru ini adalah Mateo Messi, putra kedua dari Lionel Messi. Penampilannya di tim Akademi Inter Miami membuat para penonton dan pengamat sepak bola terpukau, seolah memperlihatkan kilasan dari kemampuan hebat yang diwariskan oleh sang ayah, yang tak lain adalah pemain terbaik dunia. Namun perjalanan Mateo di dunia sepak bola masih panjang. Dukungan keluarga, bimbingan yang tepat, dan ketekunan dalam berlatih akan menjadi kunci bagi Mateo untuk terus berkembang. Sebagai sosok yang berada di bawah sorotan publik sejak kecil, Mateo perlu menemukan gayanya sendiri dan tidak terbebani oleh ekspektasi tinggi. Namun, satu hal yang pasti, Mateo Messi telah memberikan sinyal bahwa dia adalah pemain muda yang patut diperhitungkan di masa depan. Mateo menjadi perbincangan hangat. Berita tentang Mateo Messi yang tampil cemerlang dalam laga bersama tim Akademi Inter Miami menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Di usianya yang masih sangat muda, Mateo tampaknya sudah memiliki kepercayaan diri yang luar biasa di lapangan. Pada pertandingan tersebut, Mateo berhasil menampilkan kemampuan dribbling yang gemilang, di mana ia menggiring bola melewati beberapa pemain lawan dengan kelincahan dan teknik yang mengingatkan kita pada gaya permainan ayahnya. Salah satu momen paling impresif adalah saat Mateo berhasil menipu salah satu pemain bertahan lawan dengan gerakan tubuh yang lincah dan teknik yang baik. Mateo melancarkan serangkaian gerakan tipu, membuat pemain bertahan lawan kehilangan keseimbangan dan melepaskan kendali. Setelah itu, dengan ketenangan yang jarang terlihat pada pemain seusianya, Mateo langsung menggiring bola ke arah gawang lawan dan mencetak gol. Aksi Mateo ini bukan hanya menjadi bukti dari warisan teknik yang dimiliki oleh Messi, tetapi juga menunjukkan dedikasi sang anak dalam mempelajari dunia sepak bola. Lionel Messi yang terkenal dengan kemampuan dribbling, visi bermain, dan ketenangan di depan gawang, tampaknya mulai menginspirasi Mateo untuk mengekspresikan diri di atas lapangan dengan cara yang mirip. Tantangan sebagai anak seorang legenda. Menjadi anak dari salah satu pesepak bola terbesar di dunia tentu bukanlah perkara mudah. Mateo akan menghadapi ekspektasi dan perhatian publik yang lebih besar dibandingkan pemain muda lain. Banyak pengamat yang menilai bahwa tantangan bagi Mateo tak hanya sekedar mengasah kemampuan teknis, tetapi juga untuk menemukan gaya bermainnya sendiri di luar bayang-bayang prestasi sang ayah. Dalam banyak wawancara, Messi kerap mengungkapkan bahwa ia membiarkan anaknya mengeksplorasi olahraga dengan bebas tanpa tekanan. Filosofi Messi yang santai namun suportif terhadap karir anaknya mungkin akan menjadi faktor kunci dalam perkembangan Mateo. Lingkungan di Inter Miami pun menjadi tempat yang ideal bagi Mateo untuk belajar, berlatih, dan menghadapi tantangan dengan cara yang sehat. Lionel Messi dan istrinya, Antonella Roccuzzo, selalu mendampingi Mateo dalam perjalanannya di dunia sepak bola. Sebagai orang tua yang berpengalaman dalam menghadapi tekanan dunia olahraga, Messi dan Antonella sangat mendukung Mateo untuk terus berlatih dan menikmati proses belajar. Dukungan keluarga yang solid ini diharapkan akan mampu membantu Mateo menghadapi berbagai tantangan dan sorotan yang datang padanya. Gen yang diturunkan oleh sang ayah. Aksi Mateo Messi di tim Akademi Inter Miami membuktikan bahwa bakat sepak bola memang mengalir di darahnya.
Dengan keterampilan dribbling, kemampuan menguasai bola, dan ketenangan dalam situasi menegangkan, Matteo tampaknya mulai menunjukkan potensi besar sebagai pemain yang bisa mengikuti jejak ayahnya. Lionel Messi yang menyaksikan aksi putranya pun tentu merasa bangga melihat bakat besar Matteo di usia yang masih sangat muda. Namun satu hal yang pasti, Matteo Messi telah memberikan sinyal bahwa dirinya adalah calon pemain yang patut diperhitungkan di masa depan. Dengan performa yang semakin mengesankan dan dukungan dari keluarganya, Matteo Messi tampaknya siap untuk melangkah lebih jauh di dunia sepak bola. Siapa tahu, suatu saat nanti kita akan melihat Matteo Messi bermain di level profesional, menunjukkan keahliannya dan melanjutkan warisan luar biasa yang dimiliki oleh ayahnya. Sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!